Bertemu lagi dengan Dian Hanif Official. Insya Allah Dian di kesempatan kali ini akan melantunkan azan maghrib di Musala An-Nur ya. Musalanya sudah tepat berada di belakang Dian ya, yang lokasinya berada di Dusun Beranjang, Desa Sidokerto, Kecamatan Mojorno, Kabupaten Jombang. Saat ini kondisi Dian masih dalam kondisi tidak enak badan ya, batuk pilek ya. Jadi mungkin ini nanti katanya kurang maksimal, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa melantunkan azan ya, tetap semangat untuk melantunkan azan. Oke, mungkin setelah ini kita langsung aja masuk ke dalam musala. Mungkin kita tunggu waktu maghrib di dalam musala, tapi sebelum kita masuk ke dalam musala, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Dian Hanif Official yang akan mendatang. Yuk sekarang langsung aja kita masuk ke dalam musala. Allahu yaftah li abu wa rahmatik. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam musala. Sekarang kita tinggal menunggu waktu maghrib datang. Jadi untuk teman-teman tonton terus videonya, jangan di skip ya. أشهد أن محمد رسول الله.
Alhamdulillah, selesai sholat maghrib berjamaah di Musola An-Nur yang tempatnya berada di Dusun Beranjang, Desa Sidokerto, Kecamatan Mojorno, Kabupaten Jombang ya. Alhamdulillah juga dan tadi dapat memberikan azan maghrib ya dengan irama Mekah Hijaz ya. Walaupun tadi sambil batuk-batuk ya tadi ya, Insya Allah. Nah, karena juga ini kondisi Dion agak nggak enak badan ya, batuk pilek ya. Tapi Insya Allah Dion akan tetap semangat untuk melantunkan adzan di masjid-masjid ya tentunya. Jadi untuk teman-teman minta doanya ya agar disembuhkan, agar Dion bisa keliling adzan lagi ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Tentunya nantikan video seterusnya di Dianhan Official. Juga jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Dianhan Official yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari Dion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.